Hari ini sekitar 10 orang warga kami yang saya dapat laporan dari masyarakat gitu. Nah, sekarang yang dibawa ke rumah sakit baru 3 orang. Penyebabnya apa sih, Pak? Awalnya ceritanya. Informasi awalnya itu makanan ya, makanan dari tahlil di desa tetangga gitu kan. Kemudian setelah memakan makanan tersebut, keluarga korban ini ada yang sakit, muntah, BAB, terus penerus, kemudian pusing dan lemas gitu loh.